أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berjumpa kembali di Prajan TV. Pertama-tama, marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan sebuah doa atau amalan. Amalan ini dibaca setelah sholat subuh atau sholat duha. Rezeki yang datang kepada kita semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, supaya setiap perjalanan hidup kita selalu dimudahkan dan dicukupi dengan rasa syukur, tentu berdoa jadi kuncinya. Ini doa dimudahkan rezekinya yang bisa dibaca setiap hari. Seperti apakah doanya? Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini, agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, ada beberapa amalan di pagi hari sebagai pembuka rezeki yang bisa kamu lakukan. Salah satunya adalah berzikir, membaca Al-Quran, membersihkan diri, beramal dan sholat duha. Sholat duha jadi amalan pagi yang bisa membantu melebarkan pintu rezeki Anda. Sholat sunat ini selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salat duha tersebut dapat menggantikan sedekah untuk seluruh persendian di dalam tubuh. Doa ini bisa dibaca setelah salat subuh atau setelah salat duha. Berikut doa agar dimudahkan rezekinya di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, baca solawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, doa. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Satu kali. Tiga, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bacalah ketiga doa tersebut setiap pagi setelah sholat subuh dan sholat duha. Insya Allah, jika Anda istiqomah mengamalkan doa ini, niscaya Anda akan cepat kaya dan cepat mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Wallahu alam, demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.